Amanda Manopo akhirnya membongkar perasaan asli selama beberapa tahun berakting dan beradu peran dengan para artis dan kru di sinetron Ikatan Cinta. Sinetron Ikatan Cinta memang dikenal sebagai sinetron hits yang menggabungkan nama Amanda Manopo. Kini sinetron Ikatan Cinta resmi tak lagi melibatkan Amanda Manopo yang berperan sebagai Adin. Ada banyak pro dan kontra, mengapa Ikatan Cinta akhirnya berubah alur cerita. Bahkan dalam sinetron itu, Adin, pemeran Amanda Manopo, diceritakan meninggal dunia karena kecelakaan. Pengaruh akting Amanda Manopo dan Arya Saloka di Ikatan Cinta tampaknya menyihir para ibu-ibu penggemar sinetron. Oleh karenanya, tidak terlihat Amanda Manopo di Ikatan Cinta pun menuai perbincangan bahkan sampai dibiarkan petisi. Keluarnya Amanda Manopo dari Ikatan Cinta memang masih menyisakan tanda tanya. Mungkinkah hanya persoalan kontrak yang terpanjang? Mantan kekasih Billy Syahputra itu menceritakan perasaannya terutama tergabung dalam produksi kru sinetron Ikatan Cinta. 2 tahun bintangi sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo kini pamit dan ungkap rasanya. Perasaannya ternyata selama ini tampak bahagia. Amanda Manopo merasakan juga hal-hal pilu selama bekerja. Hal ini disampaikan Amanda Manopo melalui unggahan Instagram story Ikatan Cinta dari sinetron tersebut. Mantan lawan main Arya Saloka itu mengungkapkan terima kasih dan mohon pamit dari sinetron Ikatan Cinta. Hai semuanya, 2 tahun lebih, beratus-ratus episode, Tuhan kasih aku kesempatan untuk peranin sosok perempuan yang protagonis, yang tangguh tapi cengeng, yang sabar tapi yang gak gampang marah, yang ikonik banget di cerita, ungkap Amanda Manopo. Menurut Amanda Manopo, memerankan sosok Adin dalam sinetron Ikatan Cinta tidaklah mudah dengan perjalanan yang panjang 2 tahun pasti melelahkan. Tentunya itu semua jadi pengalaman yang gak mudah buat aku sendiri. Ternyata gak gampang banget ngelakonin peran yang berenangnya di konsep cerita yang seluas ini. Itu semua jadi perjalanan panjang yang pasti melelahkan. Bebernya. Di balik memerankan sosok Adin, Amanda Manopo juga harus menjaga badannya harus fit agar bisa tampil semaksimal. Karena di balik itu, aku harus juga bisa mengatur jam istirahat dan menjaga mood seaman mungkin agar bisa tampil semaksimal mungkin. Harus bisa mengatur jam istirahat, harus bisa jaga mood seaman mungkin. Itu semua didiksa yang setiap harinya harus aku terapin, bebernya. Namun, semakin menjalani sinetron tersebut, Amanda Manopo menyadari bahwa Ikatan Cinta tak hanya sekedar tayangan saja, namun menjadikannya rumah yang bisa melambungkan namanya hingga saat ini. Dan makin kesini, aku jadi sadar, terlepas dari semua sedih-sedih yang ada, sekarang aku jadi paham kalau Ikatan Cinta itu gak cuma sekedar tayangan sinetron, tapi lebih dari itu Ikatan Cinta buat aku adalah rumah yang bisa bawa aku sampai sejauh ini, bebernya. Untuk itu, Amanda Manopo yang mengucapkan terima kasih atas dukungan para penggemar Ikatan Cinta, dengan berat hati dirinya harus pamit dari Ikatan Cinta. Untuk itu semua, aku cuma bisa bilang terima kasih banyak buat semua insan yang gak bosen-bosen support aku, terangnya. Aku tahu ini bakal berat banget, tapi dengan segala rendah hati aku mohon pamit, sambungnya. Lebih lanjut, Amanda Manopo berharap dengan perpisahan ini bisa menjadi kenangan manis baginya. Setelah ini, misi aku selanjutnya itu pengen buat perpisahan ini bukan jadi hal yang bisa bikin aku sedih, tapi pengen aku buat sebahagia kenangan manis yang bisa aku simpan di tempat yang baik. Dan aku cuma pengen meluapin semua yang sakit-sakit dan cuma mau ingatnya seneng-seneng aja, bebernya. Sekali lagi terima kasih atas perjalanan mahal ini dan sampai kapanmu akan bakal tetap jadi Adin kalian. Love you, bukasnya. Seperti diketahui, Amanda Manopo selama ini sudah sukses memerankan Adin di sinetron Ikatan Cinta. Kini karakter Adin dikisahkan meninggal dunia karena kecelakaan di dalam ceritanya. Wanita yang tengah naik daun ini memiliki nama lengkap Amanda Gabriela Manopo Lux. Lahir 6 Desember tahun 1999 di Jakarta, Indonesia. Saat ini berprofesi sebagai artis, model, penyanyi, dan pengusaha.
sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pesan Amanda Manopo saat pamit dari ikatan cinta. Amanda Manopo sudah tidak lagi menjadi bagian dari sinetron Ikatan Cinta. Selama 2 tahun di Ikatan Cinta, Amanda Manopo berperan sebagai pemeran utama wanita bernama Andin. Pada akhirnya, Andin diceritakan meninggal dunia akibat kecelakaan. Amanda Manopo lantas mengucapkan salam perpisahan kepada para penonton setia Ikatan Cinta, sekaligus menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dan cinta yang ia dapat dari penggemar. Aku cuma bisa bilang terima kasih banyak buat semua insan yang gak bosan-bosan support aku terus, bantuin aku, dan temani aku berkembang dan semangat aku selama ini, ucap Amanda Manopo. Aku tahu ini bakal berat banget, tapi dengan segala kerendahan hati aku mohon pamit, ungkapnya. Amanda Manopo berat meninggalkan sinetron Ikatan Cinta yang membesarkan namanya. Aktris berusia 23 tahun itu bahkan sudah merasa ikatan cinta bak rumah tempat dirinya mengembangkan diri. Ikatan Cinta itu gak sekedar tayangan sinetron, tapi lebih dari itu. Ikatan Cinta buat aku itu rumah, tempat aku berkeluh kesah, belajar. Ikatan Cinta itu lautan yang bisa bawa aku sampai sejauh ini, lanjutnya. Amanda Manopo berujar hanya akan menyimpan kenangan manis selama bergabung dengan Ikatan Cinta dan melupakan segala hal yang menyakitinya. Aku cuma ingin melupakan semua hal yang sakit-sakit dan cuma mau ingat yang senang-senang saja, ujarnya. Sekali lagi terima kasih atas perjalanan mahal ini dan sampai kapanpun aku bakal tetap jadi Andin kalian, love you, tutupnya. Kepergian Amanda Manopo dari Ikatan Cinta menuai beragam reaksi dari para penonton. Beberapa di antaranya mendukung keputusan sang aktris, sedangkan yang lainnya mengaku enggan menonton Ikatan Cinta lagi. Gak sanggup lihat Mama Andin meninggal, kenapa gak ditematin aja? Gak mau nonton isi lagi, kalian kejam banget. Baiklah, bakalan gak mood nonton isi, biasanya nonton karena so sweet adegan Andin dan Andin.